Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Lesti Lovers, Belovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate, dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment, serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita kali ini di sini datang dari akun Instagramnya Bang Rio Motret. Yang mana di sini Bang Rio Motret mengunggah postingan foto prewed Leslar nih ya, dengan balutan berwarna putih ya sahabat, masya Allah cantik dan gantengnya ya sahabat. Dimana di sini di unggahan Bang Rio Motret ini dikatakan, kali ini aku mau kasih tantangan senam jari buat Leslar lovers nih, daripada nggak ada kerjaan kan di hari Minggu. Kalau ditantang bom 75.000 komen di foto ini, berani nggak Leslar lovers? Begitu nyampe 75.000 komen, aku lanjut post foto baju kedua yang gemes-gemes lagi berikutnya. Siapa hayo yang kemarin bilang fotonya Leslar ditimbun lama-lama jadi item? Buktinya fotonya secerah mentari kan? Hahaha, gimana guys? Udah pada nonton belum vlog dikulik dari partnya Leslar ya? Yang mana banjir komentar di unggahan Bang Rio mengatakan, sekian purnama foto-foto baru debut tapi yang dipost di mantennya cuma sebiji, itu pun nunggu 2 hari dan 3 hari. Masya Allah ya, cuma idola kita saja nih yang begini ya. Oke, kabar berikutnya para sahabat, yang mana di sini datang dari akun Instagramnya TVTri Karlina mengunggah postingannya bersama Dedek Lesti Kejora di acara Akar kemarin ya. Di sini dalam unggahan TVTri Karlina dikatakan, masya Allah bahagia selalu untukmu Dedek cantik Lesti Kejora. Aduh masya Allah nih, tentunya doa terbaik ya, semoga Leslar selalu dalam kebahagiaan. Oke lanjut kabar berikutnya para sahabat, yang mana di sini datang dari IG-nya kakak Rizky Billar mengunggah postingannya, aduh masya Allah Dedek Lesti senyumnya cantik banget ya. Dan di sini kakak Billar mengingatkan ya untuk jangan lupa kal ya di acara Antv Official sebentar lagi ya jam 3:30 kata kakak Billar. Namun di sini terlihat Dede sempat terlihat malu-malu ya sahabat, adudu sampai-sampai kakak Billar gemes banget tuh ya, sampai kakak Billar memegang dan mencubit dagu Dede Lesti tuh, adudu masya Allah ya. Yang mana di sini seperti yang dikomentari oleh akun Instagram @idahanayah mengatakan, Dedek malu-malu ih sama suami sendiri juga katanya ya. Komentar lain juga mengatakan hal yang sama ya para sahabat, di sini mengatakan, tumben Dedek malu-malu kucing, biasanya biasa aja katanya ya. Dan dibalas oleh salah satu akun mengatakan, iya kok Dedek salting, ada apa Dedek kunan ateh Dedek katanya ya, habis unboxing kali hahaha, tulis @putriannafa. Masya Allah Dedek Lesti ya gemes banget nih, malu-malu meong ya, aduh masya Allah cute banget ya. Oke kabar berikutnya di sini datang dari IG-nya Abah Fali ya sahabat, mengunggah postingan tuh lagi nobar bareng dan kita sofok dengan yang berada di sofa ya sahabat, aduh kakak Billar dan Dedek Lesti tuh, aduh masya Allah cute banget nih. Terima kasih Abah yang sudah memberikan vitamin untuk kita ya, yang ternyata mereka lagi nonton nih acaranya kal ya sahabat, aduh pastinya kalian dibikin ngakak nih dengan acara terbaru Dedek Lesti dan kakak Billar sore ini. Tentunya apalagi saat momen Dedek Lesti kaget melihat ada kakak Billar di samping tempat tidurnya, sampai-sampai kakak Billarnya ditendang tuh, aduh masya Allah ya.
karena pengantin baru nih belum biasa katanya ya. Dimana banjir komentar di unggahan ini mengatakan, malam pertama ditendang, malam kedua disuruh tidur di luar WKWKWK katanya ya, dan malam ketiga kunciin dalam kamar ya, hahaha, bengek banget ya. Komentar lain juga mengatakan, sumpah dari awal ketawa meski tengkar tapi seru banget, lucu, menghibur, kalau bisa jangan seminggu sekali, seminggu dua kali deh gak apa-apa, hahaha ya, bikin sakit perut acara Leslar sore tadi ya. Oke, kabar berikutnya para sahabat, di mana di sini datang dari akun Instagramnya Kakak Rizky Bilar mengunggah postingan terkait lagu Takdir Cinta Leslar. Di sini di unggahannya tersebut dikatakan, alhamdulillah saat ini Takdir Cinta trending 1 di YouTube. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas dukungan dan doanya kepada kami. Dan di sini juga Kakak Rizky Bilar memberikan ucapan terima kasih kepada semua yang terkait dalam lagu Takdir Cinta Leslar ya para sahabat. Dan di sini di unggahan Kakak Bilar tersebut, Kakak Bilar mengatakan, masih enggak nyangka bisa punya lagu bareng istri. Aduh duh cie, istri cenah katanya ya. Dan di sini juga ada komentar lain mengatakan, yaitu dari akun Instagram @zenar55 mengatakan, lagunya luar biasa bikin candu kak, tadi malam aja begadang sambil streaming lagu Takdir Cinta sambil nonton kakak dan dedek katanya ya. Komentar di sini Kakak Bilar mengatakan, jangan lupa untuk dengerin terus ya di YouTube dan platform lainnya tentunya ya. Leslar Lovers pastinya kompak banget nih untuk mendengarkan lagunya Kakak Bilar dan juga Dede Lesti. Congrats lar katanya ya, tulis Bang Afdal Yusman di unggahan Kakak Bilar. Oke, lanjut kabar berikutnya para sahabat, di sini datang dari IG-nya Bang Yonatan ya, atau Bapak Jonathan ya. Di mana di sini di unggahannya tersebut mengunggah postingan soal lagu Kakak Bilar ya Takdir Cinta Leslar. Di sini dikatakan, masya Allah alhamdulillah 2 juta viewers dalam waktu 20 jam dan trending 1. Kongres Bapak Ibu Konoha Rizky Bilar Lesti Kejora dan tim Trident ID Mr. Enda Ungu dan Onci Ungu. Masya Allah ya. Sukses terus, berkah terus untuk pasangan fenomenal 2021 ini ya sahabat. Dan tentunya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan juga warohmah. Dan semoga segera mendapatkan momongan ya, amin ya robbal alamin. Oke baiklah para sahabat Leslar, mungkin itu saja kabar update dari Mimin sore kali ini. Tetap terus pantengin Leslar channel ya, karena di sini Mimin akan selalu memberikan info-info menarik, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.